Provinsi Jawa Barat menargetkan 37 juta warganya selesai divaksin Desember 2021 mendatang. Nah, guna mencapai target tersebut, Jawa Barat membutuhkan tambahan dan pasokan vaksin sebesar 15 juta dosis per bulannya. Jawa Barat mempercepat program vaksinasi untuk mencapai target 37 juta warganya tervaksin hingga Desember 2021. Bekerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, program vaksinasi massal pun digelar, termasuk bagi anak dan pelajar usia 12 hingga 17 tahun. Guna mencapai target ini, sejumlah tantangan pun dihadapi, diantaranya kurangnya pasokan vaksin. Oleh sebab itu, pemerintah provinsi meminta pemerintah pusat untuk menambah pasokan hingga 15 juta dosis setiap bulannya untuk melindungi warga Jawa Barat. Jadi jangan bicara, oh ini kurang ini, kalau suplainya saja nggak sebanyak ini. Jadi problemnya itu bukan di daerah, problemnya adalah suplainya yang belum pasti. Ini yang saya sebut masalah utama. Progres cakupan vaksinasi di Jawa Barat terus menanjak, bahkan dapat melampaui 400 ribu vaksin per hari seperti yang ditargetkan. Tim Liputan IDX Channel.